Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambut baik pengesahan Undang-Undang Kesehatan oleh DPR Republik Indonesia. Presiden berharap dengan undang-undang tersebut bisa mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang masih kurang dan mereformasi bidang pelayanan kesehatan di tanah air. Undang-undang kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat, saya kira